Dulur kepermanen nggon jagongan warung VW aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, piye kabar sampean? Mudah-mudahan sehat, seger waras, lan lancar rezekinya ya. Kami lan berdua langet karena kami berdua kedinginan ini. Kami ini saya pikir kok cuaca di Washington DC dan di Amerika bagian utara ini enggak jelas. Sedang labil, Cak. Labil ya. Kemarin itu seharusnya ini sekarang udah musim semi sih, seharusnya ya. Tapi belum, waktu musim dingin kemarin nggak sempat kena salju kita. Dan ini malah kedatangan salju kiriman, telat. Nah, kami berdua sekarang berada di sebuah galangan kapal tua namanya Navy Yard. Nah, ini dulu memang tempatnya bersejarah. Galangan kapal militer tertua di Amerika di bagian timur yang didirikan tahun 1799. Berarti sejarahnya panjang, tapi kok kayak aneh modern ya, Cak, saya ini? Nah, ini sudah mengalami penambahan-penambahan atau istilahnya gentrifikasi juga daerah ini. Tapi juga masih ada yang kuno, gedung-gedung kuno masih ada. Dan juga masih aktif juga dipakai kadang-kadang ya, untuk kebutuhan-kebutuhan seremonial. Dan juga ada museum di sini. Dan sekarang jadi tempat rekreasi atau wisata buat keluarga yang tinggal di daerah sini ya. Nah, sebentar. Aku juga salju. Nah, apa? Loh, salju ini... Asalnya dari air toh? Heeh. Dari air dulu atau dari salju dulu kira-kira? Ini pertanyaan metafisika. Air yang susah. Yang jelas ini kalau kita biarkan jadi air lah ya. Dan ini semuanya nanti suatu saat akan meleleh menjadi air. Terutama kalau ketika panas ya, Cak ya. Nah, ngomong-ngomong tentang panas, itu kan sekarang banyak yang ngomong ya, ini climate change, Cak. Iya, ini memang jelas sudah terbukti ya. Secara ilmiah memang ada namanya perubahan cuaca, perubahan iklim ya. Dunia semakin panas dan ini kita akan memperingati hari yang penting juga, tanggal 22 Maret ini, setiap tanggal 22 Maret, Hari Air Dunia. Yang ditetapkan oleh PBB sejak tahun 1992 pada waktu konferensi bumi di Hari Bumi di Rio de Janeiro. Dan sekarang setiap tahun diperingati karena air itu penting, esensi dari kehidupan. Bahkan tubuh kita aja 90%-nya itu dari air. Planet tanpa air tidak ada kehidupan. Kan sekarang ini semakin panas ya, Cak ya? Semakin panas. Antartika itu meleleh. Saljunya meleleh kan? Jadi namanya gletser juga meleleh, kemudian juga salju di Antartika meleleh. Kemudian suhu naik. Air laut juga naik. Ini gejala yang sangat memprihatinkan dan bahkan diperkirakan banyak pulau-pulau kecil di sejumlah tempat itu tenggelam karena air volume naik, air laut naik gitu ya. Seiring kenaikan permukaan laut, banjir yang menerjang kota-kota pesisir dari Florida hingga New York semakin sering terjadi dan berdampak serius. Di Norfolk, Virginia, kawasan dermaga dan sungai di sekitarnya menjadi rantai ekonomi kota sebagai jalur pasukan kebutuhan pokok, lahan usaha kegiatan lautan, hingga sebagai markas angkatan laut. Namun, naiknya permukaan laut menyebabkan berbagai masalah. So when the water is at its highest, it comes to this number here, 710. Tiga banjir menerjang rumah Karen beberapa tahun terakhir. Ia sama sekali tidak menduga karena selama puluhan tahun rumahnya selalu bebas banjir. Started to see items float around. The water came in just like it does at the beach. You know, when the waves come in and it would go in and out, but it consistently came in and we rushed to pick things up. Walaupun permukaan laut sudah meningkat sejak lama, namun peneliti menilai perkembangannya mencemaskan. Every 20 years it goes up about that much. That's based upon the last 100 years. Now we're worried about an acceleration of that, so it's not just a steady line as much as it is. It could start to be asymptotic, you know, and accelerate. Menurut pengamat industri properti, harga rumah-rumah pesisir yang biasanya mahal karena pemandangan indah dan cuaca yang baik, kini surut peminat. This isn't just something that people are predicting. It's happening. Homes are getting destroyed with some of these natural disasters, and I think that's why we're starting to see a shift. Sejumlah warga terpaksa meninggikan rumah untuk memotong biaya asuransi banjir. Pemerintah kota juga membangun lubang-lubang saluran banjir agar air cepat surut. Meski demikian, meninggikan struktur rumah merupakan pekerjaan sulit dan mahal dan tidak bisa diterapkan pada sebagian bangunan. Untuk apartemen berusia satu abad ini, peralatan dan sistem infrastrukturlah yang akan dipasang lebih tinggi. Relocate all the electrical meters, relocate the hot water heaters, put the drainage system in, put braces around here, clean all of it out. Meski memodifikasi rumah dapat memangkas biaya asuransi banjir, harga rumah justru menjadi semakin tidak terjangkau. Masalah finansial tersebut mendorong pemerintah, pemimpin militer, maklar rumah, perusahaan asuransi dan ilmuwan untuk bekerjasama
berupaya merumuskan peraturan yang dapat mengurangi dampak banjir terhadap kota. Dari Norfolk, Virginia, tim VOA. Nah, nanti sampean tak bikin snowman supaya hati sampean tahan beku. Loh, tapi saya ngayu. Iya, beres. Tak wae benges sing mabang gitu. Nah, dulur, obrolannya kita parkir dulu dan kita teruskan setelah yang satu ini.